Allez, allez, allez. Allez, dengan kemenangan ini, Selangor meneruskan langkah musim 96 dengan bersemangat tinggi. Satu hantaran untuk Rusdi. Bahaya Azman. Bagaimana? Gol. Stadium Shah Alam sudah mula menggegar. Terima kasih kepada hantaran Rusdi Suparman. Mungkin itu yang dikatakan oleh Azman. Jadi 1-0 untuk Selangor mendahului. Seawal minit kedua, Azmin Azram Aziz tertewas. Syahril Arsyad. Satu lagi counter attack Azman. Berbahaya kedudukan Kuala Lumpur ketika ini. Azman berjaya membalaskan diri tetapi rembatannya sudah dapat dibaca oleh Azmin Azram Aziz. Tanwil Piala Malaysia. Penalti kata Lieutenant Halim Abdul Hamid, pengadil yang bertugas. Perhatikan kemarahan Rusdi Suparman disekat oleh Azmin Azram. Mudah bagi Azman Adnan. Gol yang kedua bagi dirinya dalam perlawanan ini. Minit ke-64 di separuh masa yang kedua. Jadi 4-0 saudara. Syahril atau Bajaj yang melebarkan jumlah jaringan. Asmawi Bakir. Syahril. Throw pass yang cukup cantik. Balik kepada Azman Adnan. Azman, apa gol? Gol mudah. Hasil gerakan yang saya katakan tadi. Kesepahaman yang ditunjukkan oleh Syahril Majid membolehkan Azman menjaringkan gol kelima Selangor pada malam ini. Kita perhatikan satu tolakan yang cukup baik dari Bubin. Azman menggunakan pengalaman yang terbaik mendewaskan Ibrahim Abu Bakar. Seperti mana yang saya katakan, Azman seperti ingin membuktikan sesuatu kepada Azman kali ini. Dua pemain mengawalnya, Azman. Goal! Azman Adnan. Baru 2 minit selepas Sarawak berada di hadapan, inilah aksi Azman Adnan. Hujan makin lebat dan permainan pun makin rancak. Perhatikan Azman mencari ruang kegemarannya, memusingkan lentok badan. Rizal, ini peluang yang terbaik. Azman Adnan. Sekali lagi barisan pertahanan. Mencari Chris Kuomia. Azman kembali menerima umpanan dari Chris Kuomia. Syahril Arsyad masuk. Puluhan ribu penyokong-penyokong Perlis begitu juga. Minit ke-21. Hantaran Azman yang melambungkan bola. Azlan leka. Dan sentuhan dari Syahril terus.
membawa berita duka kepada Perlis. Hanya sekadar mampu melihat saja secara aggregatnya, Perlis sekarang ini ketinggalan dengan 3 gol. Ini Azman depan dengan Tina Karen, gerakan dari Azman terus mengesahkan laluan Selangor ke perlawanan akhir Dunhill Piala Malaysia musim 1997. Kekecewaan Tina Karen tidak dapat dibendung, maka tidak sia-sialah perjalanan mereka meredah empat buah negeri dari selatan ke utara. Azman memastikan Selangor ke perlawanan akhir Dunhill Piala Malaysia kali ketiga berturut-turut. Kemarau gol dapat diatasi, sudah berakhir. Kami datang lagi, kami siap pergi.